Angin tornado di Laut Natuna Utara ini direkam oleh warga saat menyaksikan langsung dari bibir pantai. Awalnya terlihat mendung yang begitu pekat, dan tak lama berselang terlihat garis putih yang makin lama semakin membesar hingga membuat permukaan laut yang disentuhnya berkabut. Menurut warga, angin ini terjadi sekitar pukul 3 sore dan baru pertama kali terjadi. Meski cukup membahayakan, namun warga lebih khawatir dengan keberadaan angin ribut yang kerap merusak rumah warga. Apalagi keberadaan angin puting beliung ini cukup jauh. Sekitar paling-paling sekitar 10 menit lah kejadian itu tadi, anginnya itu 10 menit ya 10 menit. Kejadian itu angin tornado itu memang ini seputaran di situ aja. Sampai ke kami itu pun enggak nyampe juga. Itu sering terjadi enggak buat di Natuna? Baru kali ini baru terjadi, tapi waktu yang ini waktu pergi ke laut kemarin yang puting beliung yang hitam itu. Kalau yang ini kan yang putih, kata teman tadi enggak masalah, katanya kan cepat hilang, katanya kan. Tidak ada korban jiwa dan kerugian atas peristiwa fenomena alam ini. Para nelayan pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa sesaat pasca fenomena tersebut berlangsung.